Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Khairul Anwar. Di kesempatan video kali ini saya mau berbagi bagaimana notifikasi WhatsApp itu tidak muncul ya. Notifikasi WhatsApp itu maunya cuman di klik WhatsAppnya baru keluar pesan-pesan yang masuk. Gak ada notifikasi di atas ini ya. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara masuk ke pengaturan aplikasi, masuk ke WhatsApp, masuk ke WhatsApp, mana ya WhatsApp ini, dan di sini cari notifikasi. Nah, notifikasi di sini biasanya keblokir ya, atau mungkin salah pencet atau gimana. Ini ada tulisan blokir di sini ya. Caranya ini jangan diaktifin. Nah, kayak gini. Oke, semuanya sudah normal lagi. Dan coba teman-teman untuk cobain WhatsApp-nya kembali, atau cara kedua yaitu dengan menghapus aplikasi WhatsApp dan menginstal ulangnya lagi ya. Itu cara keduanya. Tapi untuk cara pertama tadi biasa kebanyakan kayak gitu ya, keblokir di bagian notifikasi. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.